Sudah siap belajar ya? Sebelum belajar, kita mau memuji Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kita mau menyanyi, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Bangkit berdiri, ikuti gerakan yang disingkat ya. Yang semangat. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan. Hari ini kami siap belajar bersama. Tuhan berikan hikmat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak TKA. Hari ini kita belajar dengan tema alam semesta dan subtema gejala alam. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Apa itu gejala alam? Gejala alam adalah keadaan alam yang terjadi di sekitar kita. Gejala alam yang pertama adalah hujan. Masih ingat tentang hujan? Hujan turun dari awan yang berwarna kelabu atau berwarna hitam. Kadang-kadang di awan ada petirnya. Pelangi terjadi setelah hujan turun pada waktu pagi hari, siang hari, atau sore hari. Pelangi tidak mungkin terjadi di malam hari. Gejala alam berikutnya adalah banjir. Masih ingat tentang bencana banjir? Iya, bencana banjir terjadi karena penebangan banyak pohon dan membuang sampah sembarangan, sehingga menyumbat saluran air. Gejala alam yang keempat adalah kekeringan. Kekeringan terjadi karena sangat lama tidak turun hujan. Akibatnya, banyak tanaman dan hewan-hewan yang mati. Gejala alam selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor terjadi di daerah pegunungan. Tanah longsor terjadi karena banyak pohon di atas gunung yang ditebangi. Gejala alam berikutnya adalah gunung berapi meletus.
Kita tidak boleh berada di dekat gunung berapi yang meletus karena berbahaya. Tidak semua gunung bisa meletus. Hanya gunung berapi saja yang bisa meletus. Gejala alam yang ketujuh adalah gempa bumi. Bencana gempa bumi membuat tanah bergoyang. Pohon dan rumah juga ikut bergoyang. Bencana gempa bumi ada yang ringan dan ada yang besar. Bencana gempa bumi yang besar mengakibatkan bangunan rumah atau bangunan lainnya menjadi rusak. Sedih ya kalau semuanya jadi rusak. Gejala alam selanjutnya adalah gelombang tsunami. Jika terjadi gempa di dasar laut, maka bisa terjadi gelombang yang sangat tinggi. Gelombang itu disebut gelombang tsunami. Gelombang tsunami sangat berbahaya karena bisa masuk ke daratan dan merusak rumah atau bangunan lainnya. Gejala alam yang kesembilan adalah angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang sangat kuat. Bencana angin puting beliung juga bisa merusak rumah atau bangunan. Coba kalian lihat, itu bentuk dari angin puting beliung. Berputar-putar dengan cepat sekali. Selanjutnya, pesan Miss Vika. Yang pertama, kita tidak perlu takut terhadap gejala alam. Kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi kita. Yang kedua, kita bisa membantu orang yang terkena bencana alam dengan memberikan sumbangan, makanan, pakaian, atau uang. Yang ketiga, kita harus melindungi lingkungan alam sekitar kita dengan merawat tanaman dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, sekarang tugasnya adalah kalian tanya jawab bersama papa atau mama di rumah. Ya? Oke, sekarang kita mau berdoa dulu mengakhiri belajar hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami belajar hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat. Tuhan, berkati kami saat belajar bersama papa atau mama di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar.